Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Almusta Hifa. Saya dari manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu Pancakeku dengan slogan lembutnya bagaikan wujudnya. Dan sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya, Almusta Hifa, sebagai manajer. Yang kedua ada Diasepti Khoirunisa sebagai marketing, yang ketiga ada Adita Utami sebagai keuangan, dan yang terakhir ada dosen pengajar saya yaitu Bapak Hamdan SEMM. Lalu di sini ada problem, masalah di sini adalah bagaimana agar produk pancakeku ini dapat menjadi makanan yang digemari oleh banyak orang dari berbagai kalangan usia. Karena seperti yang kita ketahui, banyak di luar sana yang memiliki usaha yang sama dengan kita. Tapi bagaimana caranya agar customer itu tetap setia kepada produk kami. Lalu di sini ada persaingan harga. Banyak di luar sana juga yang menjual dengan harga yang murah, tetapi dengan kualitas dan produk yang itu-itu saja. Jadi di sini kami berinovasi dengan menjadikan produk yang dapat memikat mata dan hati para customer, dan yang pasti dengan harga yang terjangkau. Lalu kami ada solusinya seperti yang terlihat pada gambar tersebut, di mana terdapat dua jenis pancake. Yang pertama itu ada pancake original yang berisikan coklat Nutella. Yang kedua itu ada rainbow pancake, di mana pancake ini memiliki berbagai macam rasa dan warna sehingga tidak membuat customer itu cepat mudah bosan. Dan di sini kami memakai pewarna alami, dan pancake kami ini disertai dengan topping buah-buahan seperti stroberi, cherry, blueberry, anggur, dan sebagainya. Dan disertai dengan berbagai topping sirup seperti sirup karamel. Lalu di sini ada target customer kita. Yang pertama itu ada mahasiswa dan pelajar. Yang kedua itu ada pegawai. Yang ketiga itu ada dewasa dan orang tua. Yang keempat itu ada anak-anak. Lalu di sini ada market sizing dari 10% hingga 50%, di mana 10%-nya anak-anak, 15%-nya dewasa dan orang tua, 25%-nya pegawai pekerja, 50%-nya itu mahasiswa dan pelajar. Lalu di sini next ada competitor and positioning. Kompetitor kami salah satunya yaitu Celebrity Pancake dan penjual pancake lainnya. Lalu kami menjual dan mempromosikan produk kami di sosial media seperti di Instagram, dan kami menitip jualkannya di GoFood, GrabFood, dan Shopee. Lalu di sini ada monetization atau bisnis model, dan saya sudah membuat bisnis model kanvasnya. Lalu di sini ada milestone, di mana pada bulan Maret 2020 saya mendapatkan ide untuk berbisnis pancakeku ini. Pada bulan April 2020 kami membuat produknya, dan pada bulan Mei 2020 kami mengadakan promosi dengan diskon 15%, dan pada bulan Juni kami pembukaan produk pancake. Lalu di sini ada finding needs and allocation, di mana totalnya itu Rp6.100.000, tidak terlalu banyak karena kami tidak memerlukan biaya gedung dan biaya lainnya, dan ini merupakan home industry. Di sini ada marketing and customer acquisition, di mana di sini kami melakukan promosi dan menunjukkan produk kami di sosial media. Lalu kami memberikan potongan atau diskon kepada pelanggan dan memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan agar pelanggan itu selalu terpuaskan oleh kami. Lalu yang terakhir di sini ada kontak details, di mana di sini ada alamat kami di Jalan Prima 2 Jakarta Barat, lalu ada nomor telepon kami, dan ada alamat email kami, dan ada website kami.